Tuh, sekarang kita cicipin ya, teman-teman. Enak, teman-teman. Enak banget sih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya mau membuat nasi goreng ya teman-teman. Ini tuh pindangnya dua, langsung saja kita penyet-penyetin di sini. Kita campur pokoknya teman-teman. Ini nasinya banyak banget nih ya. Tuh. Nasinya ini hampir apa ya, kecampur semua ya. Ini pokoknya campur semua. Nah, langsung saja kita lanjutkan ke pengulekannya langsung aja ya. Nah teman-teman, nasi gorengnya ini cuman ini saja, kita ulek ya teman-teman. Nah, kita ulek semua ya. Tuh. Nah teman-teman, ulek-ulekannya ini sudah hampir jadi ya. Nah, sekarang langsung kita menggorengnya saja ya teman-teman, nggak pakai lama ya. Dan bawang putihnya ini tadi 2, bawang merahnya itu 4, kalau nggak 5 ya. Nah, jangan lupa di sirup-sirup ini ya teman-teman. Tuh. Oke, langsung saja kita menggoreng. Oke teman-teman, kita masukkan minyaknya ya. Nah, langsung saja kita masukkan bumbunya. Nah, teman-teman jangan lupa diaduk-aduk. Nah, kalau sudah kita kasih garamnya ya. Garamnya itu gini teman-teman. Nah, sudah cukup itu. Nah, sekarang ini apa? Itu micinnya. Tuh. Micinnya segitu teman-teman tuh. Nah, langsung kita aduk-aduk teman-teman. Nah. Oke, setelah itu kita masukkan. Nah, nasinya ini diaduk-aduk. Itu enggak sampai merasa enggak apa-apa. Diaduk-aduk dengan pindang tadi teman-teman, enggak merata enggak apa-apa ya. Tuh. Nah. Sekarang kita aduk-aduk teman-teman. Ini enggak pakai cabe ya, karena saya enggak punya cabe. Nah. Jadi nasi gorengnya ini mengempis ya teman-teman. Oh. Nanti nasi gorengnya ini mengempis dan jadi sepiring doang. Tuh. Kalau kurang banyak, kasihlah banyak teman-teman. Tuh. Jangan lupa dicicipin ya. Ini enggak ada saus, enggak ada kecap gitu teman-teman, enggak pakai telur. Karena saya apa ya, enggak punya telur, telurnya mahal juga. Nah. Oke teman-teman, kamu boleh cicipin ya. Tuh. Enak banget teman-teman. Kamu boleh coba di rumah ya. Nah, langsung saja kita akan mengangkatnya dan mencicipinya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah nasinya ya. Tuh, penampakan nasi gorengnya ya teman-teman. Tuh, kamu bisa lihat sendiri ya. Tuh, sekarang kita cicipin ya teman-teman. Enak teman-teman. Enak banget sih. Tuh. Yang berbahaya itu durinya. Kamu harus menghilangkan durinya terlebih dahulu ya, teman-teman. Tuh, teman-teman. Enak banget, teman-teman. Silahkan membuat ya, teman-teman. Terima kasih telah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.